Ini adalah perbandingan jalan Pucuk ke Sekaran Lamongan sebelum dan sesudah dibangun Jamula atau Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Sebelum dibangun, memang jalanan ini sudah beraspal dan masih bagus. Namun, ada beberapa titik jalan yang sudah mengalami retak dan berlubang. Retakan itu bisa berbahaya dan membuat kita sebagai pengendara harus hati-hati dalam berkendara. Aku sudah pernah mencoba jalan ini sebelum dibangun Jamula. Memang benar jalan ini cukup membuatku susah untuk berkendara. Apalagi, ini adalah salah satu jalan yang digunakan untuk menuju ke salah satu wisata yang terkenal di Lamongan, yaitu Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Dengan dibangunnya Jamula ini, diharapkan nantinya warga, baik warga Lamongan maupun yang dari luar daerah, bisa menggunakan jalan ini untuk menuju ke WBL dengan nyaman, baik yang berkendara dengan motor ataupun mobil. Oke, segitu saja yang bisa aku share di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!